masih seputaran Pandai Besi, teman-teman Surabunse yang ada di Desa Njaten Mojo Andong Boyolali, dengan empu Bapak Raban masih menggunakan cara lama, yakni cara tradisional dengan 3 penempa, belum memakai mesin ini, teman-teman Surabunse. Kali ini membuat golok atau gendu dengan gagang besi contong. Oke, selamat menyaksikan teman-teman Surabunse pembuatan gendu secara tradisional oleh Empu Raban, Njaten Mojo Andong Boyolali 08 RW 03. Thank you.